Saudara, untuk waktu ini kita akan berlintas langsung, betul? Kita akan berlintas langsung bersama rakan Sugas Ismail Adnan di Putrajaya bersempena dengan Rabtai Sambutan Hari Kebangsaan 2019. Apa yang sedang berlangsung di sana, Ismail, mungkin boleh kongsikan? Oh, bukan Hafiz. Bukan Ismail, it's Hafiz. Hafiz. Baik, terima kasih Andy di studio ketika ini. Saya berada di dataran Putrajaya di pentas utama. Secara langsung saya bawakan kepada anda laporan Rabtai Penuh Hari Kebangsaan 2019 di sini. Dan di belakang saya kelihatan sedang berlangsung perarakan dan juga pembarisan yang melibatkan aset-aset ketenteraan di sini. Dan saya sekarang sudah pun berkampung di sini selama 4 hari bermula hari Isnin yang lalu untuk memberi liputan yang terbaik untuk anda hanya di RTM. Dan saya bukan keseorangan hari ini, saya bersama dengan individu penting yang juga merupakan tulang belakang kepada Rabtai dan juga Hari Kebangsaan 2019 yang bakal disambut pada hari Sabtu ini. Yang bersama saya hari ini yang berhormat YB Edin Shazlin yang juga merupakan Timbalan Menteri Komunikasi Multimedia Malaysia KKMM, dan bersama saya juga Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Suriani yang sama-sama hari ini turun padang untuk melihat sendiri perkembangan dan juga proses Rabtai Penuh Hari Kebangsaan 2019. Jadi YB, dari kacamata YB sendiri, bagaimana YB melihat perkembangan dan juga proses Rabtai hari ini, YB? Ya, Alhamdulillah saya melihat pada hari ini Rabtai penuh yang terakhir. Saya melihat persiapan yang dibuat sungguh baik, sungguh sempurna, dan saya mengharapkan perkara yang sama akan berlaku pada hari kebangsaan nanti. Saya sungguh yakin komitmen yang diberikan oleh semua pihak yang mengambil bahagian kelihatan bersungguh-sungguh, dan saya percaya satu kelainan dapat diberikan dalam sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Baik YB, walaupun hari ini merupakan Rabtai Penuh dan juga kita dibanjiri oleh rakyat yang ada di sini, jadi YB, mungkin YB boleh kongsikan sedikit untuk menarik perhatian rakyat di luar sana yang masih lagi tidak berkesempatan di sini, apa kelainan yang akan berlangsung pada Sabtu ini, YB? Ya. Sudah tentu banyak kelainan. Sebab apa? Yang pertama, untuk tahun ini, ini adalah kali pertama Kementerian Komunikasi dan Multimedia menggalas tanggungjawab penuh untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun 2019. Dan pada tahun ini, kalau kita boleh tengok persiapan, ada human graphic, sesuatu yang baru. Dan ada persembahan, persembahan Malaysia Bersih yang terdiri daripada 4 segmen yang menceritakan perjalanan proses pembangunan Malaysia sehingga ke hari ini. Dan kelainan-kelainan ini, kalau nak tengok kena datanglah. Saya tak boleh cerita semua penuh, tetapi insyaAllah datang ke sini kita akan dapat melihat kelainan. Kita tengok bagaimana komitmen daripada Datuk KSU Kementerian yang hari-hari datang memberikan komitmen, dibantu oleh kaki tangan Kementerian, menunjukkan bahawa kita pada tahun ini sangat bersungguh-sungguh untuk memastikan sambutan Hari Kemerdekaan ini lebih berjaya, lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kalau tahun dulu kita menyasarkan lebih kurang 18 ke 20 ribu orang yang datang, tahun ini kita menjangkakan lebih kurang 30 ke 40 ribu yang akan datang untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Merdeka pada tahun ini. Baik, itu antara yang menarik yang dikongsikan oleh YB Timbalan Menteri sendiri. Dan difahamkan Datuk KSU juga pernah terlibat dalam perarakan pada tahun lepas. Jadi YB, Datuk, bagaimana dengan tahun ini, Datuk? Saya rasa saya lebih rasa patriotik, walau di mana juga saya bertugas. Tapi perasaan bila bersama-sama berbaris tu ada rasa sentimen sungguh banggalah dapat terlibat bersama-sama dengan perbarisan untuk menyambut Hari Kebangsaan. Tetapi tanggungjawab yang lebih besar bagi saya tahun ini ialah untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan kepada penonton di luar sana, khususnya di Selamat Pagi Malaysia, harapan dan juga boleh menyeru kepada rakyat untuk datang bersama-sama pada Sabtu ini. Saya berharap semoga pada hari yang sebenar, Hari Kebangsaan kita pada 31 Ogos nanti, semuanya berjalan dengan lancar supaya kita sama-sama dapat menyambut Hari Kebangsaan dengan rasa patriotik yang tinggi, supaya kita semua saling hormat-menghormati antara satu sama lain, dan sama-samalah kita menyambut Hari Kebangsaan dengan rasa kasih sayang, sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih.
Baik, itu kata-kata daripada Datuk KSU, Datuk Suriani, dan hari ini kita akan dengar sendiri apa yang akan disampaikan oleh orang kuat ini, orang penting tidak tidur malam untuk memastikan kelancaran YB. Mungkin harapan dan juga pesanan kepada rakyat yang akan datang beratus ribu akan memeriahkan pada Sabtu ini, YB. Ya, saya menjemput semua rakyat Malaysia tidak kira apa keturunan dan latar belakang untuk datang, untuk menerjemahkan perasaan sayangi negara kita dengan cara datang sama-sama meraihkan Hari Kebangsaan, insyaAllah. Ya. Itu dia perkongsian dan juga ini interview ataupun temu bual eksklusif bersama individu penting yang merupakan tulang belakang di sebalik kelancaran Majlis Perarakan dan juga Pembarisan Hari Kebangsaan 2019. Pastinya banyak lagi laporan kita akan sampaikan kepada anda. Jadi anda jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan secara langsung upacara pembarisan dan perarakan Hari Kebangsaan 2019 secara langsung di TV1 pada 31 Ogos ini. Jadi itu sahaja laporan saya daripada Dataran Putrajaya. Kembali kepada Andy dan Hana di studio. Silakan.